Yo guys, selamat datang kembali di Tracker ID Official. Hari ini gua ada sarung tangan. Jadi ini adalah sarung tangan buat biker atau buat yang suka naik motor, guys. Jadi sarung tangannya yang gua pegang ini dua-duanya hampir mirip dan kodenya pun sama, Stormbreaker. Gimana sih keseruannya? Jangan lupa lihat bumpernya yang satu ini dulu. Oke guys, jadi hari ini gue udah ada dua sarung tangan, dua pasang sarung tangan, dan kedua-duanya kodenya hampir sama, yaitu yang satu, yang sebelah satu ini adalah namanya Stormbreaker 01. Dia ini lengannya panjang, jarinya panjang, sorry. Dan satu lagi ada Stormbreaker 02, dan yang ini jarinya kepotong. Jadi ini sepotong, ini jarinya full. Oke guys, jadi ini ada dua sarung tangan, dan harganya sama ya. Jadi yang satu harganya Rp195.000, yang ini juga Rp195.000. Kalau misalnya di kepal, kedua-duanya hampir tidak ada perbedaan. Mirip banget kalau misalnya kalian bisa lihat kiri atau kanan. Dan ini dari ukurannya pun berbeda yang gua pakai, guys ya. Jadi ini ukurannya beda banget. Yang ukurannya yang jarinya yang panjang ya, ini yang Stormbreaker 01-nya, guys. Ini Stormbreaker 01-nya ini ukurannya L yang gue pegang, guys. Yang gue pakai ini ukurannya L, dan ini masih muat di tangan gue, ukuran L. Jadi kalau ukuran M mungkin ini nggak muat, guys, kalau menurut gue ya. Tapi gue sih lebih preferensi mungkin XL pun gue masih lebih nyaman pakainya nih. Dan kalau misalnya untuk ukuran yang satu lagi, Stormbreaker 02-nya ini, gue ukuran M udah cukup banget. Kalian bisa lihat ya, karena jari gue ini keluar, jadi lebih nyaman gitu kalau dipakai. Dan ukuran M, gue lebih cocok untuk ukuran M kalau misalnya jarinya yang lebih seperti ini ya. Mungkin kalau ada ukuran S, bakal gue pilih ukuran S kali, guys. Dan kalau kalian boleh lihat dari bentuknya, dua-duanya hampir serupa, tidak ada bedanya, yaitu ada padded di bagian atasnya yang terbuat dari ini kayak karet gitu, guys ya. Seperti kayak buat tinju, tapi is not. Kelihatannya ini kayak bukan buat tinju. Ini buat kalau misalnya terjadi, amit-amit terjadi sesuatu, kalau terjatuh dari motor atau bagaimana, kecelakaan, nabrak sesuatu, guys, itu bakal mengamankan jari kalian. Jadi di bagian atasnya ini lebih kayak bisa memantulkan biar empuk gitu, guys. Jadi ini nggak keras banget. Dan ini pun kayak masih bisa gue tekan-tekan sedikit ya, tekan-tekan sedikit karetnya gitu. Terus udah gitu di bagian samping belakangnya, bagian belakangnya ini kalian bisa lihat, ini udah ada tambahan untuk bagian yang kalau misalnya boleh dibilang tangan kita suka kapalan gitu ya. Jadi ini lebih kayak memberikan esensi supaya tangan kita lebih nggak kapalan. Ini ada busa sedikit lebih tebal, cuma nggak terlalu tebal sehingga kalau misalnya kalian ngegrip motor itu kalian masih enak gitu ngegripnya ya. Dan di bagian bawah ini kita udah ada pengencengnya juga, jadi kalau kita pakai kita tinggal kencengin aja, yang tinggal pakai velcro gitu, guys. Sama ininya bahannya sih velcro-nya atasannya karet, guys, jadi udah pasti bagus banget nih ya, aman. Dan ini juga ada tambahan busa bagian ininya sedikit, dan ini bikin enak nyaman. Gue saranin buat teman-teman kalian yang suka naik motor seharian ataupun yang suka juga untuk di daerah dingin, ini kayaknya enak. Soalnya dari tangan gue tuh gue ngerasain banget kalau misalnya yang jarinya full ini, guys, ini lebih kayak anget di tangan gue. Kalau yang ini lebih nggak terlalu anget, jadi kalau ini mungkin kalau untuk daerah-daerah yang nggak terlalu dingin mungkin boleh pakai jari yang sepotong ini, guys. Gitu. Ini beda juga pembukanya. Kalau misalnya untuk jari yang panjang ini tinggal dibukanya tarik aja ujungnya, mudah banget ya. Dan kalau misalnya untuk jari yang sepotong ini kita udah sediakan juga untuk penariknya. Jadi ini penariknya ini kita tinggal tarik lewat ini, kita tarik sedikit kiri kanan dan keluar juga. Jadi benar-benar udah ergonomis kedua-duanya. Nggak lupa di bagian bawah kita ada cetekannya, guys. Sehingga kalau misalnya kalian mau penyimpanan ya, di bagian bawahnya ini kalau mau penyimpanan kalian tinggal cetekin aja. Gitu. Cetekin terus kalian tinggal taruh. Jadi kalian nggak akan kececer kemana-mana ketika kalian lagi mau penyimpanannya, guys. Oke, itu aja guys untuk hari ini. Harga Rp195.000. Semoga ini bisa membantu kalian untuk berbelanja di Tracker ID Official lebih baik lagi. Dan juga untuk mengenal produk kita lebih baik lagi. Jangan lupa ikutin reviewnya gue terus ya di Tracker ID Official ini. Gue bakal terus banyak review, guys. Thank you banget yang sudah menonton.
kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke? Jangan lupa selalu track your journey. Tracker.